Oke, halo guys, gue lagi bersama Study King Tai Channel. Dan video kali ini kita bakal main game Akinator lagi guys ya. Bagi buat kalian yang gak tahu, Akinator ini adalah salah satu game yang dia itu adalah sebuah karakter ya. Karakter ini nih kayak dukun ya. Dia itu bisa menebak karakter atau seseorang yang di dunia nyata maupun fiksi cuy. Jadi dia dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kita langsung aja menjawab kalau sesuai dengan karakter yang kita maksud, sampai dia bisa menjawab karakter apa yang kita pikirkan cuy. Makanya di video kali ini kita bakal coba apakah dia bisa mengetahui youtuber-youtuber Free Fire. Dan kali ini kita bakal coba tebak Budi 01 Gaming dan Leda Hyper cuy ya. Jadi dua karakter ya. Oke guys, bukan karakter ya, Budi itu youtuber orang beneran ya, kalau karakter fiksi cuy. Oke guys, jadi langsung aja kita main ya. Jadi di sini kita langsung aja klik bermain cuy. Oke, jadi pertanyaan pertama, apakah dia bermain Minecraft? Budi 01 Gaming main Free Fire, berarti tidak guys ya. Apakah dia seorang perempuan? No, dia laki-laki. Apakah dia jago main game horror? Apakah Budi, Bang Budi jago? Enggak ya, dia main Free Fire doang ya. Free Fire game horror bukan? Apakah dia sudah menikah? Bang Budi udah menikah ya, udah punya anak dia. Apakah dia sering memakai topi? Gimana ya? Bang Budi itu lebih sering memakai topi atau enggak? Oh, sering guys. Oke guys, apakah dia punya kumis? Bang Budi punya kumisnya dikit-dikit ya. Apakah dia bagian dari The New Day? Apalagi The New Day? Tidak kayaknya ya. Apakah dia orang yang barbar? Oh, barbar sekali. Apakah dia menggunakan senjata sniper? Bang Budi kalau ada WM biasanya diambil sih ya. Oke, iya berarti. Wah, dia jago ya. Dukun online, ini dukun online, jadi dia langsung bisa nebak ya. Nih, langsung tahu ya, pakai topi, pakai kumis, barbar, suka pakai sniper, punya anak, dan udah nikah, mantap. Langsung aja kita main lagi, kita bakal coba apakah si Akinator, si dukun online ini bisa menebak Leda Hyper cuy. Makanya kita main lagi, sekali lagi cuy ya. Apakah dia mau, kenapa pertanyaannya selalu Minecraft gitu ya? Coba tanya Free Fire gitu. Waduh, berarti banyak yang nanya Minecraft ya. Oke guys, enggak ya. Bang Leda main Minecraft, pernah Minecraft ya, cuma enggak jadi konten gitu loh ya. Apakah dia punya anak? Bang Leda punya anak. Oke. Apakah dia membuat video-video tentang gaming? Iyalah. Apakah dia sering pakai topi? Aduh, Bang Leda tuh sering pakai topi, kadang iya kadang enggak guys. Gimana ya? Kita pakai iyain aja kali ya. Apakah dia masih bersekolah atau tidak? Apakah dia punya kumis atau tidak? Apakah dia bermain game Free Fire? Nah, akhirnya Free Fire muncul juga ya. Oke. Apakah dia selalu memakai topi? Bisa jadi ya, harusnya ada, bisa jadi. Apakah ada dalam nama panggilannya terdapat angka? Leda Hyper, nggak ada guys. Apakah dia suka sekali dengan Minecraft? Tidak, dia nggak. Oh, ini mulai bingung deh ya. Apakah dia sedang dalam hubungan dengan seorang bintang terkenal? Tidak lah ya. Apakah dia memakai makeup? Nggak ada, dia cowok aja. Apakah dia pernah pensiun? Pensiun apa? Oh, pernah. Apakah dia suka memakai topi? Iya. Oh my, fotonya anjir, ini siapa? No. Ini, oh jadi. Ini siapa anjir? Ya mungkin ini guys yang dikirim oleh Muhammad Bakir. Ini Muhammad Bakir bukan Leda ini. Ini fotonya dia malah. Ini gini guys. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gini yang isi data itu biasanya orang juga guys ya, fansnya. Tapi ini malah fotonya bukan Bang Leda, malah ini mukanya dia kayaknya nih ya. Pasti di Leda kecil bukan lah. Oke guys, jadi dia bisa tebak ya, Leda Hyper YouTuber, waduh. Oke guys, jadi itu dia video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jadi buat kalian pengen cobain, kalian bisa langsung aja klik linknya ada di bawah cuy ya, di deskripsi guys. Mantap, ya asik banget guys ya. Kalau kalian suka konten kayak gini, nanti gue bakal coba bikinin lagi YouTuber-YouTuber berikutnya cuy. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya.